Rasito payu. Potong gaji, potong gaji. Ini adalah tanjakan nggak begitu tinggi, tapi licinnya itu loh, keroyokan. Motor Bistom odong-odong. Yes, dan akhirnya mentok. Jalurnya emang susah sekali. Dikarenakan hujan, tipikal tanahnya itu, wah licin dulu. Jalur sip aja. Masuk sana toh? Oke, kita putuskan untuk putar balik. Ini udah hujan juga ini. Ya. Jalur Menduan. Saya bawa tahu nih tadi, tahu bakso enak. Tahu yang nanti kita gitu ya. Terus pagi mas. Wes mainan. Wes. Mending sik. Yuk, monggo puter balik. Sederek-sederek. Kamu pakai CRM apa? Enggak ada peningkatan deh. Bas itu cuma sekali tung. Udah ya, tung. Oke. Okay. Ya. Sap. Situasi lagi hujan ya guys. Itu banyak yang terpeleset. Ya, waduh! Ada lagi yang terpeleset. Pengen gue cek ini, aku tak video. Hei Pak Gong. Hai. Kenapa? Licin. Hah? Apa nih? Kecepet. Kanku to. Ya. Oh.
Ini situasi sangat menegangkan ya guys. Itu kemiringannya hampir 45 derajat. Oh, Deki. Oh, Deki. Yo! Deki. Hampir saja. Selanjutnya ada Angger. Angger akan menuruni penurunan. Woi. Sing Angger. Lah, berhasil. Selanjutnya ada Abid. Nyer. Wah. Aduh. Alah kayak Angger. Angger mau naik ini berarti bos saya ini kono tiba. Alhamdulillah saya membawa mantel hujan jadi terkendali. Wih, kabut sudah mulai turun, guys. Ayo, Tito Karnavian. Dan yo. Kabutnya sudah mulai turun ya. Subhanallah, mantap. Merosotan. Udah kita lanjut. Ini perjalanan ke rumah masih jauh. Mana motor? Abid gak ada. Mendadak licin. Mendadak goblok. Diikutin jangan dilawan. Yes, kita sudah evakuasi sendiri di rumah warga. Kebetulan ini hujannya lagi terus-terusnya. Set, enak banget ini rumahnya. Well, ditemani teh panas. Masuk. Jatuh, aduh. Enggak lewat, belum dia.
lagi. Kita lanjut lagi. Dan hutan. Ulah lemah. Kita nggak tahu ini finishnya.
Tak pikir ana sing wis ngerti. Kita enggak tahu sing wis pikir. Tak pikir ana sing wis ngerti. Sebelum kan? Ya ya ya. Bismillah. Kita satukan jam aja tuh. Ini jam berapa? Kurang lebih jam 4. Apa tuh ini? Warung-warung jam 3. Paling setengah apa tuh? Luwe ger, jam 4 paling. Adalah si penjaring. Baterai tinggal 24%, guys. Terus kalah. Hujan syahdu, bikinnya super mantap. Ini. Bisa lewat kene, mateni mesinnya. Yes. Jalur yang cukup menguras tenaga. Sedangkan ini sendiri tidak tahu. Yo. Ini jam berapa, guys? Jam 5, guys. Masih di dalam trek ini. Bu Ayu, maaf, ini masih di dalam hutan, nggak ada sinyal. Yuk. Ini treknya. Udah dulu ya. Mantap, baterainya udah habis. Assalamualaikum.